Oke guys, sekarang kita lagi berada di ATM BNI dan pada video kali ini kita akan bayar tagihan kartu Halo. Oke, masukkan kartu, kemudian kita pilih bahasa seperti biasa guys. Kemudian masukkan PIN. Oke, setelah masukkan PIN, langsung kita tekan menu lain. Menu lain ini. Setelah tekan menu lain, kita tekan pembayaran. Nih guys, pembayaran. Setelah tekan pembayaran, kita langsung tekan telepon. Telepon. Kemudian kita tekan Telkomsel. Boom. Setelah tekan Telkomsel, silakan pilih jenis pembayaran. Nih, Waska bayar kartu Halo. Kemudian masukkan nomor telepon. Oke. Sekarang kita coba masukkan. Oke, kemudian tekan jika benar. Kemudian harap tunggu. Ini dia konfirmasi pembayaran Telkomsel Halo. Jumlah pembayaran Rp132.055. Ingin lanjutkan pembayaran? Tekan iya. Yap, kita tekan iya. Kemudian pilih jenis pembayaran tabungan seperti biasa. Oke, tunggu sebentar. Transaksi sudah selesai. Kita perlu transaksi lain? Tidak. Oke guys, sudah selesai dari pembayaran yang kita lakukan. Kita langsung cek, langsung pesan masuk nih. Kita tekan, kemudian setelah tekan pesan masuk, ini ada 3 pemberitahuan. Kita langsung tekan pemberitahuan yang ini, yang dari Telkomsel. Ini dia, pelanggan yang terhormat, terima kasih Anda telah melakukan pembayaran tagihan kartu Halo senilai Rp132.055 tanggal 1 bulan 4 2018 melalui Bank BNI. Oke. Ini guys, info dan bukti pembayaran telah kita lakukan tadi, karena di bank itu kertasnya tidak keluar karena kertasnya habis nih kayaknya. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, thank you.